Pace Bene, damai dan kebaikan. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tadi anak-anak Santo Yusuf mengajak saudara-saudari. Saudara-saudari, mari pergi ke Santo Yusuf untuk berdoa jalan salib. Bruder bersama anak-anak sekarang ada di Pieta, ya, dalam keheningan, ya, sesekali mendengar suara Allahu Akbar saudara-saudari kita yang muslim karena sholat maghrib. Nah, di sini ada jalan salib yang panjang, ada jalan salib yang pendek. Silahkan saudara-saudari yang mau merenungkan bersama-sama peristiwa salib ini dan kesempatan yang baik untuk mengalami keheningan berjalan salib berdoa di tempat ini. Karena tahun ini menjadi tahun istimewa bagi kami Fransiskan Indonesia, Fransiskan seluruh dunia, karena kami mensyukuri 800 tahun stigmata Bapak Fransiskus. Fransiskus mengalami stigmata, mendapatkan stigmata dalam keheningan. Mari kita mengalami keheningan, mengalami perjumpaan, mengalami dekat dengan Tuhan. Silakan yang mau datang, yang mau menginap juga ada rumah retret, ada juga tempat yang untuk keluarga-keluarga bisa datang untuk mengalami dekat dengan Tuhan. Ya, jadi selain kita berpuasa, kita berpantang, juga kita berbagi, kita juga mau berdoa dekat dengan Tuhan. Mari jalan salib ke Santo Yusuf. Dan Santo Yusuf membuka diri untuk mengalami sukacita dan kegembiraan bersama dengan Allah Santo Yusuf. Tuhan memberkati dan memberi kita damai.